Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan pendidikan di seluruh tanah air yang berbahagia, Hari Pendidikan kita peringati untuk memberi semangat kepada kita bahwa betapa pentingnya pendidikan bagi anak bangsa. Insan pendidikan memperjuangkan proses pembelajaran, proses mendidik putra putri bangsa agar mereka bisa hidup layak dan kemudian memegang tapuk kepemimpinan bangsa ini ke depan. Generasi emas yang akan kita ciptakan sampai tahun 2045 kita perlu upayakan bersama. Universitas Muhammadiyah Purwokerto sebagai salah satu penyelenggara pendidikan tinggi di Indonesia terus berjuang bersama masyarakat menciptakan generasi yang semakin baik, insan yang semakin bermartabat dan sukses ke depannya. Selamat Hari Pendidikan 2 Mei 2023. Kita semarakan bersama untuk merdeka belajar demi kesuksesan putra-putri bangsa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami.